Ratusan pendukung Persib Bandung atau Bobotoh terlibat bentrok dengan petugas kepolisian minggu sore tadi di Stadion Jalakarupat. Akibat bentrokan ini, belasan Bobotoh ditangkap dan diamankan petugas. Kecewa tidak bisa melihat secara langsung pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta, ratusan Bobotoh terlibat bentrokan dengan petugas kepolisian. Bentrokan diawali dengan pelemparan batu dan botol pada kendaraan barakuda yang mengangkut para pemain Persija. Kondisi ini memaksa petugas memukul mundur ratusan Bobotoh dari Stadion Jalakarupat ke arah luar stadion. Insiden itu mengakibatkan belasan Bobotoh terluka. Dari Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan.